Oke guys, kembali lagi di Berburu Kuliner. Hari ini kita mau nyobain ini nih, Kenpa Japan Long Fries Itadakimatsu. Gimana rasanya? Yuk kita cobain. Yuk. Boleh lihat menunya gak bang? Satu porsinya bisa dua rasa. Oh, satu porsinya bisa dua rasa bang ya? Wah, ini ada menunya nih bro. Kita mau nyobain yang mana nih? Yang mana nih kak? Keju ya? Cheese. Mesen yang ini dong bang. Seaweed sama cheese bang. Seaweed sama cheese. Dengan abang siapa sih ini bang? Bang Hendrik bang ya? Wah. Bang, saya boleh lihat pembuatannya bang ya? Dengan abang siapa sih ini bang? Bang Yanto. Bang Yanto ya? Ntar dimasukin YouTube boleh ini bang ya? Berburu Kuliner bang, nama YouTube-nya bang. Ntar dilihat bang. Kenpa ini kepanjangan dari apa nih bang? Kentang panjang ya? Oh, kentang panjang. Oh, ini berarti dari kentang nih bang ya? Wah, oh, mantep bro. Ada banyak kalau nggak salah nih bang ya, cabangnya nih bang ya? Udah ada tiga ya? Gajah Mada satu. Gajah Mada satu, Serdam. Sini. Oh, beneran panjang ya kentangnya bang ya? Udah mulai rame nih guys, pembeli nih guys. Ini alamatnya di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, di depan PCC nih guys. Kamu mau beli nih guys. Wah. Udah siap dicemplungin nih mas ya. Kentangnya panjang-panjang bro. Oh, ada tekniknya juga bang ya, biar nggak nyatu bang ya. Biar nggak melekat bang ya. Ini pembacarannya nih bro. Mantep guys. Enak banget nih kelihatannya nih. Tangannya bro. Udah tinggal dicemplungin mas ya. Itu mantep abis bro. Ada tekniknya nih bro, masaknya nih bro. Oh, kalau warna kayak gini udah jadi berarti ini mas ya? Agak menguning deh ya. Japanese long fries. Mantap
habis. Wah, sekarang giliran dikasih toppingnya nih bang ya. Panjang-panjang kentangnya. Itadaki matsu ini apa artinya nih mas? Itadaki matsu ini mas. Wah, bahasa Jepang mas ya. Ini artinya kentang juga mas ya, kentang panjang ya. Wah. Ini apa nih bang? Mayones dulu nih ya. Mayones dulu. Mayones siwitnya ya. Beneran ini nih bro. Rumput laut beneran nih. Enak banget nih kayaknya nih. Tuh. Mantap banget, bro. Apalagi ini, bang? Oh, ini kejunya nih, guys. Gila. Enak banget nih kayaknya nih, guys. Mantap habis. Dibungkus nggak Cik? Nggak usah lah ya. Makan sini ya lah. Wow, mantep nih udah jadi nih kan Pak. 20.000 ya mas ya satu porsi nih mas ya. Wow, mantep. Makasih mas ya. Wah, inilah dia penampakan Genpa-nya nih kak ya. Udah lama kita nggak berburu kuliner, langsung berburu kuliner kita nyobain makanan yang enak banget nih kayaknya nih bro. Buh, di satu sisi kita punya apa nih? Rumput laut. Di satu sisinya kita punya cheese dengan kentang yang panjang nih bro. Gimana rasanya? Kita cobain. Gila, mantap bener nih. Gimana kak? Gurih ya kak ya? Crispy gak nih kak? Crispy banget. Garing ya? Enak banget ya? Cocok buat cemilan sore-sore. Cemilan sore-sore nih kak ya? Pas banget nih kak ya? Kalau mau beli ini alamatnya di mana nih kak? Alamatnya di Jalan Sultan Abdurrahman di depan gedung PCC. Di depan gedung PCC nih kak ya? Mantep banget nih bro. Genpa bro, enak banget bro. Gila. Ngiler-ngiler deh lu bro. Ini satu porsinya 20.000 bro. Dengan kentang sebanyak ini murah banget. Daripada lu beli di KFC, mendingan beli di sini kak ya. Lebih enak daripada kentang KFC ini kak ya. Lebih enak, besar dan panjang nih kak ya. Sangat-sangat juga, karena kalau orang beli langsung dibuat. Wah mantep nih. Abang-abangnya juga ahli juga nih ya, buatnya nih ya. Mantep nih bro, gila enak banget nih bro. Genpa bro. Jadi kak, buat teman-teman yang suka sama video kita kak, jangan lupa like dan subscribe dan komen. See you in the next video. Bye bye. Dah. Jajan-jajan. Genpa bro.